proyeksi pendidikan abad 21 ada tiga komponen utama yang mendasar. Nomor satu adalah karakter, akhlak nomor satu. Ini diakui dunia, bukan kita, ini dunia, karakter. Tanpa karakter berat, karakter itu ada dua. Karakter moral dan karakter kinerja, dua. Karakter moral, iman, takwa, jujur, rendah hati, karakter moral. Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, tuntas, itu karakter kinerja. Kita kan tidak ingin jujur tapi malas, atau kerja keras tapi culas. Betul sih. Jadi begitu sampai karakter dua, karakter kinerja dan karakter moral, akhlak nomor satu. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi. Dan kompetensinya ada 4K. Nomor satu, berpikir kritis. Kritis. Kedua, kreatif. Ketiga, komunikatif. Keempat, kolaboratif. Bisa kerjasama. 4K. Itu kompetensi. Yang ketiga, literasi. Keterbukaan wawasan. Kalau dulu kita bicaranya calistung, kalau sekarang udah lewat. Bukan baca tulis hitung. Yang kita harus pikirkan literasi itu minimal 5. Ya, literasi baca. Dan baca itu kita harus tingkatkan, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Indikasinya apa? Minat baca WA tinggi, daya baca buku rendah. Tapi kalau baca WA, tahan. Bisa berjam-jam baca WA, betul enggak? Itu namanya minatnya ada, tapi dayanya rendah. Begitu tulisan agak panjang, skip. Betul enggak? Iya, buku agak gede, mundur langsung. Itu daya baca rendah. Daya baca dilatih, literasi. Literasi budaya, literasi teknologi, literasi keuangan. Jadi, sekalian, tiga komponen itu yang disebut sebagai proyeksi kebutuhan masa depan bagi anak-anak kita. Yang pertama tetap fundamennya adalah karakter, akhlak. Tapi kompetensinya jangan hilang. Hari ini anak-anak kita diuji, diberi kertas berisi pertanyaan ujian. Betul ya? Diminta menjawab. Yang jawabannya nilainya bagus yang apa? Betul, tapi yang jawabannya bagaimana? Yang paling mirip dengan yang diajarkan, betul enggak? Iya kan? Yang paling mirip dengan yang diajarkan itulah yang benar. Iya enggak? Di masa depan ujiannya adalah dikasih lembar kosong, kerjakan semau Anda. Kerjakan semau Anda. Lalu anak kita bingung, enggak bisa jawab. Bingung, enggak bisa jawab. Kekalahkan umat Islam banyak di urusan seperti ini. Banyak urusan seperti ini karena tidak mempersiapkan perubahan itu. Pertanyaannya enggak ada lagi, kasih lembar kosong. Kalau hari ini ditanya mau jadi apa, besok sekolah-sekolah ini tidak boleh lagi tanya kalian mau jadi apa. Jangan tanya nanti kalau besar mau membuat apa. Karena profesinya udah enggak ada nanti. Dulu saya waktu masih kecil tuh, Pak, tukang pos rutin datang ke rumah, Pak. Pakai motor warnanya oranye. Wah, top betul rasanya naik motor Suzuki itu. Pos. Pengen jadi tukang pos. Hari ini ada tukang pos. Email semua. WA, betul gak sekalian? Bayangkan besok perubahannya lebih cepat. Yang diketahui hari ini belum tentu masih ada profesinya di masa depan. Jadi pengelola institusi pendidikan, jangan terpukau dengan cerita masa lalu. Gelisahlah dengan masa depan. Gelisahlah dengan sekolah-sekolah terbaik dunia hari ini. Jangan puas dengan melihat masa lalu kami sudah seperti ini. Bukan, masa depan. Dan ini teman-teman, saya sampaikan sebagai bagian dari kita bersiap. Kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Di situ kebangkitan umat akan terjadi. Di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Kalau itu dikerjakan dengan serius, tiga komponen tadi disiapkan, akhlak, karakter, kompetensi, literasi, sesudah itu biarkan mereka terbang, mereka akan siap untuk menghadapi apa saja.
Dan ini yang insya Allah kita sama-sama. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ini adalah benar-benar sekolah-sekolah yang menyiapkan masa depan. Dan semoga bapak-bapak ibu semua yang bekerja di sini, saya sekarang bertugas di pemerintahan, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Bapak ibu semua menyelenggarakan pendidikan padahal tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mendidik. Gak ada perintah undang-undang bapak ibu sekalian untuk mendidik. Tapi bapak ibu memilih untuk mendidik anak-anak kita, dan saya ingin ucapkan terima kasih. Bapak ibu sekalian telah ikut menyiapkan anak-anak Indonesia masa depan. Insya Allah ini akan dicatat sebagai amal soleh dari bapak ibu semuanya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mohon izin kalau boleh meneruskan menuju kewajiban yang sudah saya komit. Tapi saya ingin ucapkan selamat. Semoga diskusi, seminar, dan insya Allah ikhtiar mendidik anak-anak kita akan bukan saja dimudahkan jalannya, tapi selalu dalam ridha Allah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.